Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ibu ya. Iya ibu. Silakan dibuka bukunya ibu. Iya. Oke anak-anak, kalian minggu depan akan melaksanakan praktek. Karena itu kalian minggu depan harus membawa laptop masing-masing. Ngerti? Ya. Jam ibu udah habis ya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu dari tadi belum pikat ya? Bentar ini aku bingung, masih bingung. Bingung kenapa kamu? Aku tuh butuh laptop, soalnya aku gak punya laptop. Oh, si Aska mau jual salah satu laptopnya. Iya. Iya. Itu si Aska. Aska, sini. Iya, ada apa yuk? Katanya kamu punya jual laptop. Terus mau kamu jual salah satunya. Oh iya, benar. Aku punya jual laptop, mau dijual. Bolehkah aku membeli salah satunya? Ya boleh. Saya tanyakan kepada ibu. Oh, ya. Abi, kak ke rumah dulu ah? Enggak deh, makasih. Oh ya udah, makasih Abi. Bu, pulang dulu ya. Oh iya, kalau Abi dulu kak? Enggak deh. Oh ya udah ibu, nyelesain ini dulu, kamu masuk aja. Oh iya bu. Mau ngomong apa kak? Aku kan punya dua laptop. Iya, terus? Temanku tuh butuh laptop, gimana kalau laptop yang satunya dijual saja? Boleh ya bu? Gak apa-apa sih. Lagi pula yang kamu pakai kan cuma satu. Ya udah jual aja. Ya udah. Terus mau kamu jual berapa ke temenmu? Ya enaknya berapa ya bu? Dulu sih Al belinya 3 juta. Tapi kan itu udah bekas, udah lama kamu pakai. Ya kamu jual 2 juta setengah aja gak apa-apa. Oh ya udah, terima kasih ya bu. Ya sama-sama. Aku bawa laptop yang aku suruh kemarin. Iya, ini ada di lockerku. Ini yuk, kamu lihat dulu isi laptopnya. Aku udah suka banget sama laptop. Berapa harganya? Kalau dari harga aku sih 2.500.000. Bisa turun gak sih harganya? Kamu maunya berapa sih? 1.800.000. Bisa dinaikkan gak? 2 juta deh, 2 juta, gak apa-apa. Soalnya aku cuma punya uang 2 juta. Gimana? Ya udah kan gak apa-apa. Iya. Ya.